Sebuah pemandangan langka terjadi di langit kota Zhenhe di daerah otonom Mongolia dalam Cina Utara, Sabtu 17 Januari 2015. Warga setempat melihat ada penampakan tiga matahari dalam waktu yang bersamaan. Secara ilmiah, fenomena ini disebut antelion. Matahari yang berada di tengah adalah matahari asli yang terbit setiap hari. Sementara matahari di sisi kiri dan kanan hanyalah refleksi yang muncul dengan ukuran lebih kecil. Menurut pusat meteorologi setempat, bayangan matahari ini merupakan fenomena optik yang muncul dari sinar matahari tinggi yang menembus kristal salju berbentuk segi enam di udara. Antelion hanya mungkin terjadi pada saat suhu udara mencapai minus 30 derajat Celcius atau lebih rendah, dan massa udara dipenuhi oleh uap air, kristal es, dan awan.